Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita masih diberi izin peluang dapat lagi datang ke rumah Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Dalam hadis ini Nabi menerangkan suatu amalan atau perbuatan yang baik yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang belajar Al-Quran, kemudian dia dah pandai, dia mengajarkan pula Al-Quran kepada orang lain. Ini antara perbuatan yang baik, yang sangat baik dan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bila kita sebut belajar Al-Quran ataupun mengaji Al-Quran, kadang-kadang orang kita mereka menyempitkan makna belajar Quran. Biasa orang kita faham belajar Quran ni belajar baca je lah. Setakat belajar tajwid, panjang pendek, dengung tak dengung, qalqalah dan sebagainya, setakat tu saja. Sedangkan belajar Quran, mengaji Quran ni luas. Ya. Sangat luas ilmu Al-Quran. Dan kadang-kadang bila orang tu dia hanya fokus pada belajar dari sudut bacaan semata-mata, kadang-kadang ada orang dia dah memberatkan hukum yang ringan. Ya, dia beratkan hukum. Hukum tu asal ringan tapi diberatkan. Contoh, kita pernah dengar tak ada orang sebut oleh kerana Fatihah ni rukun solat, dan bila ada orang baca Fatihah tak sempurna, tak sah solat. Biasa dengar ada ayat ni, Fatihah rukun solat, lepas tu bila baca Fatihah tak sempurna, tak sah solat. Maka ni sebenarnya hukum yang berat. Ya? Kalau kita nak ambil kaedah ni, bila baca Fatihah tak sempurna maka tak sah salat, maka sangat ramai orang tak sah salat. Berapa kerak sangat boleh baca Fatihah dengan sempurna? Berapa orang sangat yang boleh baca Fatihah dengan betul dan sempurna ikut makhraj huruf bahasa Arabnya? Di luar sana ramai lagi orang yang bukan tak boleh baca, tapi sempurnanya tak betul dan tak tepat lagi. Ni ramai-ramai ni pun belum tentu sempurna Fatihah dia ni. Siapa berani main kat depan baca Fatihah? Nak test? Ada yang berani? Kan? Jadi bila kita kata baca Fatihah tak sempurna, tak sah salat, berat hukum dia. Ha? Sangat ramailah orang yang tak sah salat. Ya? Jadi kita kena bezakan satu ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini baca panjang pendek, dengung tak dengung, qalqalah tak qalqalah, tu tajwid. Sah tak sah, batal tak batal solat ni ilmu fiqh. Tajwid fiqh lain. Jangan kita gabung sekali tajwid dengan fiqh, duk campur sekali, jangan.
ilmu tajwid asing, ilmu fiqh tu lain. Ha. Dan kita belajar tajwid kan? Dalam tajwid ini ada satu perbahasan yang disebut berkenaan dengan baca salah. Ha, ada dua kesalahan bacaan Quran, ada dua, lahan khafi, lahan jali. Kesalahan kecil, kesalahan besar dalam Quran. Lahan khafi, kesalahan kecil, baca salah pada panjang pendek, dengung tak dengung, qalqalah tak qalqalah, itu salah kecil. Sepatutnya baca panjang, dia baca pendek. Sepatutnya kena dengung, dia tak dengung. Sepatutnya ada qalqalah, dia tak qalqalah. Ha. Jadi bacaan dia salah, tapi salah kecil. Salah kecil ini salah yang dimaafkan lagi. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, lahan jali. Lahan jali salah besar. Bila baca Quran hingga salah tu, hingga berubah makna Quran, baru salah besar. Ya, baca Quran salah hingga berubah makna. Contohnya kita ambil kisah sahabat. Bila mana ketika Allah nak turunkan ayat tentang pengharaman arak. Nak turun ayat haram arak ni ada tiga peringkat. Di awal Islam dulu arak tak haram lagi. Sahabat-sahabat masih minum arak. Jadi Allah nak turunkan ayat untuk haramkan arak, tak turun sekaligus, turun peringkat-peringkat. Peringkat pertama turun ayat wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Arak ni mudaratnya lagi besar dari manfaatnya. Tak haram lagi ni, cuma Allah baru bagi tahu arak ni mudarat lagi besar dari manfaat. Sahabat-sahabat minum lagi arak, cuma sahabat dah tahu arak ni banyak mudarat. Hinggalah tiba pada satu masa seorang sahabat, dia minum arak lepas maghrib. Lepas maghrib dia minum arak, mabuk. Tengah-tengah mabuk masuk waktu isyak, dia pun pergi masjid nak semayang isyak. Tengah mabuk ni sampai di masjid, orang tolak dia jadi imam. Ah, sudah kerja dah lah. Kawan ni tengah mabuk ni, orang tolak jadi imam. Dia steady lagi depan jadi imam. Allahu Akbar, takbir. Ha? Baca Fatihah. Okey lagi baca Fatihah. Lepas Fatihah baca surah, dia baca Qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia baca. Ha, dia tinggallah sebutir. Tertinggallah sebutir ni salah besar sebab berubah makna. Berubah makna pula yang boleh menyebabkan syirik. Ubah makna ni. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Itu makna dia. Tapi bila baca a'budu ma ta'budun, hei orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Kan jauh lagi makna tu, salah besar berubah makna yang boleh menyebabkan syirik. Tapi tak ada arah lah kawan ni mabuk. Dia mabuk. Ha, turun ayat yang kedua pasal arah, Allah kata la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang beriman, jangan kamu hampiri salat dalam keadaan kamu mabuk. Ha, jadi sahabat-sahabat arah tak haram lagi ni. Lepas turun ayat ni, sahabat-sahabat ada waktu minum arah. Dekat-dekat nak masuk waktu salat, sahabat tak minum arah. Dan biasanya sahabat minum arak lepas isyak. Ha, dia minum arak lepas isyak, mabuk, lepas tu tidur, lepas tu esok bangun subuh clear tak mabuk dah. Kan? Ha, hinggalah sampai satu saat turun ayat yang ketiga. Pasal arak, turun ayat haram sepenuhnya. Bila Allah kata innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajatanibu. Ha, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembelihan yang bukan kerana Allah, ini semua perbuatan kotor, najis, daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Fajatanibu, maka jauhkan diri dari semua perkara ni. Ha, lepas tu barulah turun ayat ni, arak diharamkan secara total, sepenuhnya.
Poin kita nak sebutnya apa? Bacaan tadi. Ha? Macam mana beza baca salah kecil dan baca salah besar? Salah besar baca berubah makna Quran, salah besar. Salah kecil baca salah panjang pendek, dengung tak dengung. Ya, baca salah pada kalah-kalah taklah kalah mana? Ha? Salah ni tetap salah tapi dimaafkan sebab dia salah kecil. Ha, begitulah bila orang baca Fatihah ni, biasa salah kecil salah besar. Salah kecil ialah tersilap panjang pendek, tersilap dengung, tersilap qalqalah, silap tu je lah. Maka tidak sampai kepada salah besar. Jadi bila salah kecil dimaafkan dan sebenarnya tidak sampai membatalkan solat. Solat kita masih sah, tidak ada masalah. Kan? Sebab pernah terjadi satu kes di Selangor. Ada sahabat kita bagi tahu belah-belah no, belah-belah alam. Saya lupa dah Shah Alam ke, Puncak Alam ke, Seti Alam. Tapi belah-belah alam sana lah. Alam lain sikit. Ha? Satu masjid, masjid tu biasalah setiap masjid ada imam rawatib. Ha? Semayang maghrib. Nak semayang maghrib, imam jadi imam biasa, imam masjid itu. Lepas maghrib ada kuliah, lepas masjid, lepas kuliah, lepas semayang maghrib ini kuliah maghrib. Kebetulan ustaz yang datang kuliah tu pula kawan imam satu sekolah. Ha, jadi dia kautim. Imam kata pada ustaz ni, "Eh, aku nak balik, ada kerja. Nanti semayang isyak kamu imam." Ha, ustaz ni kata, "Ah, beres eh, tak ada masalah." Imam tu pun balik, kuliah maghrib macam biasa berjalan, habis masuk isyak semayang isyak. Semayang isyak ustaz ni jadi imam. Kebetulan ustaz ni pula dia boleh kuliah dia, bacaan kurang sikit. Semayang isyak ada makmum dan dalam ramai-ramai makmum ni ada seorang hak datang tok guru Quran. Tok guru besar Quran. Semua ahli jemaah ni mengaji Quran dengan tok guru ni. Semayang isyak tiba-tiba imam ni baca Fatihah waladdallin, tak cukup 6 harakat. Ha? Salah, salah lah, tapi salah besar salah kecil tadi. Salah kecil. Ha. Bila habis semayang bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tok guru Quran ni bangun. Dia sound satu masjid, tak sah dah semayang kita malam ni. Semua batal. Ha. Orang cerita siap, siap tepuk dinding ni. Imam ni biru muka. Orang muda lagi minta maaf lah, minta maaf. Ha. Betul orang tanya saya. Kan? Macam mana ustaz? Sebenarnya tak ada masalah. Semayang sah lagi. Ya. Semayang imam tu silap lah bacaan dia, tapi silap salah kecil. Tetap salah tapi salah kecil ini salah yang dimaafkan. Ha, kan? Jadi saya sebut tadi kita kena bezakan ilmu tajwid satu ilmu, ilmu fiqah ilmu yang lain. Jangan campur sekali. Ya? Ha, dan memang biasanya ulama tajwid dengan ulama fiqah ni kadang-kadang memang dia tak sebulu. Ada je benda ni dia nak balah. Hingga ada orang buat cerita. Ya. Satu hari ulama tajwid tanya ulama fiqh. Kan? Ulama tajwid tanya apa hukum mim mati bertemu dengan hamzah. Hukum dia apa? Mim mati bertemu dengan hamzah. Hukum dia? Ha. Izhar? Izhar halki ke izhar syafawi? Izhar syafawi. Kan mimati bertemu dengan hamzah izhar syafawi, bacaannya tidak dengung, baca biasa. Itu tajwid. Tapi ulama fiqh jawab lain. Ulama fiqh kata bila mimati bertemu dengan hamzah maka wajib ke atas hamzah mandi kafan solat tanam mim, sebab mim dah mati. Kan itu fiqh. Beza tajwid dengan fiqh. Kan? Ha, jadi sebenarnya bagi orang yang bacaannya kurang sikit, ha, tidaklah sampai batal solat dia, ya. Kalau kita nak pakai kaedah baca Fatihah tak sempurna kemudian batal solat,
maka akan ramai orang tak sah semayang ni. Dahlah di luar sana ramai dah orang tak semayang, tiba-tiba yang semayang ni pula kita kata ramai tak sah, ha, maka berat. Itu sebenarnya hukum yang berat. Jadi jangan beratkan hukum yang ringan. Baik, itu yang pertama yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Bismillah. Kemudian dalam Al-Quran ni juga antara ilmu yang seronok dipelajari antaranya ilmu sababun nuzul, ilmu sebab turun ayat. Kita belajar kisah, belajar sirah. Setiap ayat-ayat Quran yang turun ni ada cerita di sebaliknya. Maka dalam tafsir dia disebut sababun nuzul, sebab turun ayat. Sebagai contoh kita ambil ayat Allah sebut abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, telah bermasam muka dia, telah berpaling wajah dia. Wajah siapa? Wajah Nabi. Masam muka Nabi, berpaling wajah Nabi. An ja'ahul a'ma, bila datang orang buta padanya. Orang buta tu rujuk kepada seorang sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Abdullah bin Ummi Maktum ni dia juga salah seorang muazzin Nabi, tukang bang Nabi. Muazzin Nabi ada dua orang. Yang pertama Bilal, yang kita kenal biasa Bilal je lah, ha? Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Jarang orang kenal ni, orang kenal Bilal. Hingga kita ambil nama dia bubuh jawatan. Ada Imam Bilal, ha? Padahal ikut perkataan Arab, muazzin, tukang bang, ha, itu makna asal bahasa Arabnya. Tapi kita tak ambil muazzin, kita ambil Bilal, bubuh jawatan, mungkin nak ambil semangat Saidina Bilal. Lepas tu punyalah kita angkat lagi jawatan Bilal ni, kita bubuh tok kat depan, tok Bilal. Oh, ni kira hebat sungguh lah. Bila sebut tok Bilal ni, di makam tinggi, ha? Makam hebat ni, kan? Ha, tak apalah, Bilal ke muazzin ke boleh belaka, tak ada masalah. Cuma nak sebut hak betul perkataan Arabnya, muazzin, ha, tukang bang, ya. Jadi zaman Nabi dua orang, ada Bilal, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Biasa zaman Nabi ni azan subuh dua kali. Pak kita jarang azan subuh dua kali, sekali je azan, ya. Dia ada azan dua kali. Yang pertama azan setengah jam sebelum subuh, ha? Kalau subuh pukul 5.50 contoh, 5.20 azan sekali. Ni bukan azan subuh lagi ni, ini azan nak kejutkan orang. Azan pertama ni tak ada as-salatu khairu minan naum, tak ada. Azan macam biasa. Dan azan yang pertama ni zaman Nabi, Bilal yang azan. Bilal azan ni nak kejutkan orang. Kemudian sampailah masuk subuh. Masuk subuh baru azan subuh ada as-salatu khairu minan naum. Zaman Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum yang azan subuh. Dua azan, ya. Tempat kita jarang buat. Tapi saya masa di ma'had belajar dulu, Tok Guru memang suruh buat dua azan subuh. Azan pertama nak kejutkan pelajar-pelajar, suruh bangun, bersiap mandi, ha? Kemudian azan subuh baru bergerak pergi masjid semayang subuh, kan? Dua azan, ha. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ni antara perangai dia, Abdullah sangat suka dengar ceramah Nabi, kuliah Nabi, sangat suka. Pantang je Nabi ada ceramah, kuliah, dakwah kat mana, maka Abdullah ni akan pergi dengar. Jadi satu hari Nabi nak berdakwah kepada orang kaya Mekah. Orang kaya Mekah ni dia ada gong dia, dia ada ek dia. Orang kaya kata, wahai Muhammad, kalau kamu nak ceramah pada kami boleh, tapi kami nak audien yang dengar ni kalangan orang kaya je, kami tak mau campur dengan orang miskin. Haa, ni orang kaya, ek dia, gong dia. Jadi Nabi kata, tak apalah, boleh-boleh buat. Nabi pun ceramahlah kepada hanya kalangan orang-orang kaya di Mekah. Tengah-tengah Nabi ceramah, Abdullah lalu. Abdullah dengar, ni suara Nabi ceramah ni. Dan Allah ni suka dengar ceramah Nabi, dia pun dekat, sampai masuk dekat Nabi, ya Rasulullah. Bila masuk Abdullah bin Ummi Maktum, dia miskin. Jadi masa ni spoil, rosak majlis. Orang kaya tak mau bercampur, kan?
masa muka Nabi, berpaling wajah Nabi, turun-turun hayat tegur Nabi. Abasa wa tawalla, telah masa muka dia, telah berpaling wajah dia bila datang orang buta padanya. Masa Allah tegur. Dan tegur ni pula teguran halus tapi makan dalam. Kalau kita mengaji grammar bahasa Arab, ilmu nahu, ya, domain yang diguna ni domain dia, ganti nama dia, ya, abasa wa tawalla, dia masa muka, dia berpaling wajah. Dia Quran daripada Allah. Malaikat Jibril bawa, mari baca depan Nabi. Ha? Jibril, mari baca dengan Nabi dengan lafaz dia. Jibril pergi jumpa Nabi, sepatutnya Jibril kata, "Eh Muhammad, mu masa muka, mu berpaling wajah." Tapi tak guna perkataan kamu, guna dia. Gi baca depan Nabi, dia masa muka, dia berpaling wajah. Dia nak tuduh ke Nabi. Jibril baca depan Nabi. Tu ayat dia. Maka ayat ni kata ulama nahu halus makan dalam. Makan dalam. Maka Nabi sangat terasa. Ha, lepas tu je memang Abdullah ni antara sahabat Nabi hak paling sayang. Jumpa sahabat-sahabat lain, Nabi bagi tahu, ni lah sahabat aku seorang ni yang sebab dia lah turun ayat Quran tegur aku direct. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum, dan dia syahid di zaman Saidina Umar Al-Khattab dalam peristiwa perang. Ya. Jadi nak sebutnya cerita tu, cerita apa nama ni, Nabi masa muka bila datangnya sahabat yang buta Abdullah bin Ummi Maktum, dia disebut sababun nuzul, sebab turunnya ayat abasa wa tawalla. Dalam tafsir disebut sababun nuzul, sebab turun ayat, ataupun asbabun nuzul, sama. Ya. Itu Quran tafsir. Kalau hadis, dia disebut sababul wurud, sebab terjadinya hadis. Sababul wurud. Ya. Contoh kita ambil satulah hadis pasal semayang kita. Tuan-tuan, semayang kita ni ada berapa takbir? Kira tak? Ha. Semayang tiap-tiap hari dah ni, tak tahu berapa takbir. Ha, kira cepat. Berapa ada? Ha? Tak sempat kira. Sebenarnya semayang kita ni ada dua takbir je. Lah, dua je ustaz. Ha, pembahagian takbir dalam semayang ada dua je. Tak banyak. Ha? Macam ada orang tanya, "Ustaz, daripada Kuala Lumpur ni nak pergi Kuala Terengganu, berapa kona?" Oh, kita jenuh kira berapa kona KL nak pergi Terengganu. Rupa-rupanya dua kona je. Kona kanan, kona kiri. Kan? Ha? Macam takbir ni juga. Berapa takbir semayang? Dua je. Yang pertama, takbiratul ihram. Takbir hak mula-mula tu, Allahu Akbar, tu takbiratul ihram. Yang baki lagi semua takbir-takbir yang lain, itu disebut takbir intiqal, takbir pindah rukun. Intiqal ni makna pindah. Ha? Jadi takbir intiqal pindah, bangun, duduk, rokok, sujud, itu intiqal. Ha. Takbiratul ihram juga kita boleh panggil takbir haram. Ihram tu makna haram lah. Takbir haram, mendu pulak ni, takbir haram ni. Takbiratul ihram ataupun takbir haram, dengan makna bila kita akan takbir tu Allahu Akbar, bila kita start semayang, ada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang asalnya harus boleh buat jadi haram buat. Asalnya boleh bercakap, boleh bersembang, angkat takbir Allahu Akbar, haram cakap, haram sembang. Asalnya boleh makan, boleh minum, angkat takbir Allahu Akbar, haram cakap, haram minum, makan dan sebagainya, tak boleh. Yang kena buat fokus semayang. Macam kita pergi haji, pergi umrah juga, kita niat ihram. Ha? Kita pergi haji, kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sahaja aku niat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat ihram saja ada perkara-perkara pantang larang kita sebut. Asalnya pantang larang ni perkara yang harus buat,
Tapi bila kita niat ihram, haram buat perkara ni. Asalnya boleh gunting rambut, boleh potong kuku, boleh cukur bulu. Niat ihram, haram buat. Tak boleh dah gunting rambut, potong kuku, cukur bulu. Asalnya boleh pakai minyak wangi, niat ihram je, haram pakai wangi, tak boleh dah. Pantang larang lah ya. Asalnya boleh jima setubuh suami isteri, niat ihram, haram setubuh suami isteri. Kan? Lepas tu dipanggil niat ihram, niat haram. Bila jadi halal balik, bila kita tahallul, tergunting rambut. Tahallul daripada perkataan halal, halal tahallul. Kita nak halalkan balik pantang larang tadi, kita pun gunting rambut. Bila gunting rambut siap, boleh semula pakai wangian, cukur bulu, setubuh dan sebagainya. Kan? Itu maksud niat ihram, niat haram. Begitu juga takbiratul ihram, takbir haram tadi. Kita akan takbir Allahu Akbar, haram. Haram bercakap, haram bersembang, haram makan, haram minum, pusing ke kanan pun tak boleh dah. Kena fokus maya, mengadap kiblat, baca bacaan solat. Bila halal, bila salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Halal, boleh buat belaka dah. Itu maksud takbiratul ihram. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, takbir intiqal. Takbir pindah rukun. Ya, takbir pindah rukun ni. Berdiri, bangun, rokok, sujud dan sebagainya. Ya. Di awal Islam dulu, semua semayang ni takbir belaka. Takbir. Sami Allahu liman hamidah tu di mari kemudian. Di awal dulu semua takbir. Contoh semayang dululah, lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, rakaat. Allahu akbar. Tidak. Tak ada lagi sami Allahu liman hamidah, tak ada. Baik, macam mana? Macam mana boleh bertukar daripada Allahu akbar tu kepada sami Allahu liman hamidah? Kan? Cerita tu disebut sababul wurud, sebab terjadinya hadis ni, peristiwa ni. Satu pagi, bismillah. Satu pagi sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terlewat bangun subuh. Terlewat. Maksud terlewat di sini, bangun-bangun tu orang dah selesai azan subuh. Orang tak semayang subuh lagi di masjid, baru sudah azan. Itu makna lewat subuh Abu Bakar. Kalau lewat subuh kita ni jawab dia pukul 10 lah. Kan? Jadi Abu Bakar bila bangun, orang dah selesai azan, orang tak semayang subuh lagi kat masjid, dia pun bersiap. Bersiap, ambil wuduk, pakai pakaian, keluar rumah untuk pergi ke masjid. Ya. Dan memang apa nama ni, antara subuh azan tu dengan qomat, kalau subuh ni dia afdal, panjang sikit. Biar masa tu panjang sikit. Ialah tempat kita setengah jam. Biasanya lah subuh ni daripada azan, kemudian tunggu nak iqamah tu setengah jam. Kan? Okey lah tu setengah jam. Kita rasa lama dah setengah jam ni, tapi kalau mazhab Hanafi lagi lama. Mazhab Hanafi azan subuh, kemudian nak tunggu qomat ni bila, tempohnya bila qomat, kemudian semayang subuh, selesai semayang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, lenggak langit, cerah langit. Itu tempoh azan qomat mazhab Hanafi. Berapa minit tu wallahu alam, kira sendirilah. Ya. Daripada azan, kemudian nak qomat, dia qomat tu, kemudian semayang subuh, selesai subuh, lenggak ke langit, cerah langit. Tak syuruk lagi, bahasa Arab dia panggil isfar. Isfar ni dah nampak cerah dah sikit langit. Belum habis subuh lagi, belum sampai syuruk lagi. Syuruk tu habis subuh, dia 5 minit, 10 minit sebelum syuruk, Arab panggil isfar. Nah, dia isfar, wawa cerah gitu sikit. Itu Hanafi. Kita setengah jam. Kan? Saya pergi Turki baru ni. Turki Hanafi.
kan. Kita daripada hotel dengar azan tu, kira lajulah turun hotel nak pergi masjid. Sampai di masjid boleh semayang. Nak sunat tu banyak rakaat lagi. Baca Quran pula. Tunggu bila qomat ni. Kan? Lama. Kan rupa-rupanya baru tahu di sana Hanafi. Hanafi di tempoh panjang. Pasal apa? Dia lambat pasal nak bagi peluang kat orang lah. Orang yang jauh, orang yang bangun lambat, dia sempat lagi datang masjid semayang jemaah di masjid. Kita pergi Turki baru ni, kita hadiri satu seminar pembebasan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Kan? Al-Aqsa tengah ditutup sekarang ni oleh Zionis. Maka antara perbincangan yang disebut dalam tu ialah orang Islam tu sendiri. Orang Islam kita semualah. Ya? Jangan kita termakan dengan umpan musuh. Apa umpan musuh? Apa jarum musuh? Antara umpan musuh ialah musuh cuba nak laga-lagakan kita. Dengan isu apa? Isu khilaf, isu mazhab. Ya. Sekarang ni cuba dilaga-lagakan sesama orang Islam tentang isu mazhab, isu khilaf. Dan makin ketara kita nampak pada mutaakhir ini. Kan? Mereka tuan-tuan belajar daripada dua perang, perang Afghanistan, perang Iraq. Mereka masuk serang kan? Serang Afghanistan, serang Iraq. Hancur Afghanistan, hancur Iraq. Ha, hancur. Jadi, walaupun hancur Afghanistan, hancur Iraq, Amerika pun teruk juga kena. Dua perang ni tentera dia ribu mati. Ribu yang cedera, yang cacat, ribu yang gila trauma. Ha, ribu yang janda yang jadi yatim. Ha, belanja dua perang ni bilion. Amerika belanja dua perang ni bilion habis. Kan? Ha, jadi mereka pun buat postmortem. Mereka kata kita lepas ni nak serang negara umat Islam, tak boleh hantar tentera, dah rugi. Ramai tentera kita mati. Lalu apa mereka buat? Rancangan yang kedua, plan B mereka buat, kalau nak serang orang Islam, jangan serang dengan tentera kita. Biar orang Islam tu berbalah dan berperang sama sendiri. Nampak cara dia, umpan dia. Maka kita lihat Syria, lihat Yaman, lihat Mesir, lihat Libya. Amerika masuk serang ke? Tak ada. Amerika tak masuk. Perang sama sendiri. Orang Islam ni berperang sama sendiri. Tak. Senjatanya apa? Dia guna isu mazhab, isu khilaf, isu puak, isu kabilah, berperang sama sendiri orang Islam. Hancur juga jadi. Dan Amerika dua kali untung dia. Pertama untung tak payah hantar tentera dah. Tentera tak perlu masuk, jimat tentera. Yang kedua dia jual senjata. Dia jual senjata, orang ni beli. Orang Arab beli. Untung dua kali. Cerdik dia. Hak bodoh je kita orang Islam. Kan? Jadi senjata ataupun umpan khilaf ni, isu mazhab, isu khilaf daripada Asia Barat cuba nak dibawa ke Asia Tenggara, Nusantara kita ni. Kan? Ha, baik di Malaysia, Indonesia, ni antara rumpun umat Islam yang teramai ni. Malaysia dengan Indonesia ni, selain Arab, kita lah hak ramai. Nusantara ni, ratus juta orang Islam sini. Ha? Jadi caranya apa? Biar sama-sama kita ni berbalah isu mazhab, isu khilaf. Ada dah hari ni? Hei, makin ketara. Macam-macam kumpulan lah. Yang ni kata Salafi, yang tu kata Wahabi, yang ni kata Asyairah, yang tu kata Sufi, yang ni kata Tarikat, yang ni kata Habib. Ni masing-masing kaki semayang lah ke ni, kaki masjid lah ke ni? Bukan kaki kelab malam, bukan kaki nombor ekor ni. Kaki masjid, kaki mengaji, kaki dengar kuliah, kaki bersikir. Tapi balah sama sendiri. Balah ni. Saling tuduh menuduh, saling kata mengata. Aku sesatkan kamu, kamu sesatkan aku. Lebih teruk lagi, aku kafirkan kamu, kamu kafirkan aku. Wala'iyazubillah. Berlaku hari ni. Allah. Kan rugi kita, rugi. Balah sama orang Islam. Ya. Musuh suka sangat ni, musuh tepuk tangan. Bila kita terlupa isu yang sebenar. Isu yang sebenar no. Mak Islam Palestin kena bunuh. Mak Islam Syria. Umat Islam India. India teruk sekarang ni.
Sahabat-sahabat kita di India bagi tahu, mereka ni sangat takut makan daging lembu di India. Pantang disyaki mana-mana orang Islam India makan daging lembu, beli daging lembu, buat lebih kurang pada lembu, kena tembak mati. Lembu kan Tuhan bagi dia. Di Rohingya-nya, di apa nama ni, wilayah umat Islam di China, Xinjiang, Turkistan dan sebagainya, tertindas mereka. Nak pergi haji tak boleh, pergi umrah tak boleh. Kalau kita pergi haji, pergi umrah, jumpa dah orang China pergi haji umrah, sangat-sangat jarang. Jumpa seorang tu muju benar. Kita pergi umrah, pergi haji, jumpa China, muju benar. China sana lah, China Muslim di Malaysia ni mungkin ada. Kan? Di Mindanao, di ni, hak terdekat dengan kita, selatan Thai. Fataninya, jalannya, naratiwaknya, kerajaan Thailand pandai. Macam mana cara dia nak buat baik? Dia pergi masjid, pergi pondok-pondok, pergi pesantren. Dekat belah sana, dia bagi sumbangan derma untuk masjid, untuk sekolah, untuk selang seminggu, dia tembak seorang orang kampung tu. Lepas tu nak buat baik lagi, dia bagi lagi duit dekat masjid, tembak 2-3 orang pula. Benda tu biasa berlaku. Dia bagi racun, dia bagi madu. Bagi racun, bagi madu. Ini berlaku di selatan Thai. Kita pun banyak isu-isu yang penting. Gerakan kristianisasi, nak memurtadkan orang Islam, sangat ramai. Berapa ramai dah orang Islam murtad? Dulu tak pernah dengar Melayu jadi murtad. Hari ni Melayu ada jadi paderi dah. Gerakan LGBT, hubungan sangsang ni, yang nak memesongkan akhlak dan juga akidah orang Islam, sangat berleluasa. Tiba-tiba kita, sama orang Islam ni, sama-sama mengaji ni, sama-sama mari masjid ni, kita duk balah isunya perhu orang lelaki aurat ke tidak. Duk balah pasal ni. Isu besar ni berlambak-lambak lagi ni. Duk balah perhu lelaki aurat ke tidak. Allah. Tuan-tuan, kalau nak cari apa nama ni, isu hukum-hukum fake yang terpencil hukum ni sangat banyak. Saya di Mesir hari tu, kita ni silivus kita di Mesir bukan setakat kita mengaji 4 mazhab, 7-8 mazhab kita belajar. Tapi bila kita balik ke Malaysia, ambil Syafi'i sudah dah. Buat pening orang. Buat pening orang nak main 5-6 lah mazhab ni. Kita Syafi'i pun tak lepas-lepas lagi. Lepas tu nak ajar mazhab orang lain pula. Tapi kalau cari, memang jumpa hukum-hukum yang pelik-pelik. Ada hukum satu mazhab ni, nak sebut, nak share lah, bukan nak suruh hamba ni. Ada mazhab, dia kata pada babi tu yang haram hanyalah daging saja. Sebab Quran sebut walahmal khinzir, daging babi saja yang haram. Jadi pendapat mazhab ni kata tulang babi, kulit babi, bulu babi, lemak babi tak haram. Ni bukan mazhab yang sesat ni, kita nak sebut ni. Ada mazhab Islam, tapi pendapat ni pendapat yang terpencil. Dia bagi tahu yang haram daging je. Lemak babi, tulang babi, kulit babi, bulu babi tak haram. Jadi nak buat isu senang je. Dah makanan sekarang banyak kan, lemak babi, bulu babi, kulit babi. Nak ambil pendapat ni, boleh makan lah. Telio ke tak? Telio. No, barang-barang kulit, baju kulit, beg kulit, kasut kulit, banyak hak kulit babi. Ambil pendapat ni, boleh pakai. Kita ambil lah, kita ambil yang muktabar, yang nyumur mengatakan Syafi'i. Kita kata dah kalau daging tu haram, semua haram lah. Daging tu haram dah, termasuklah kulit dia, lemak dia, tulang dia, bulu dia, haram lah ke. Cuma nak bagi tahu ada pendapat mazhab ni, ada. Ada. Satu, patu ada lagi. Mazhab yang ni kita ni apa nama ni, dah habis Syawal. Kita masuk Zulkaedah dah. Tapi walaupun bulan Syawal dah habis, raya tak habis lagi. Ni dah syak sungguh orang kita. Puasa sebulan, raya dua bulan tak cukup. Ada lagi jamuan raya. Malam ni ada lagi orang panggil aku ni, jamuan raya ni. Lepas ni nak kena orang panggil pula tu. Allah.
Tapi dia dia select sikit lah. Jamuan raya tu ada. Cuma satu lagi jamaah nak meraihkan jemaah nak pergi haji. Tapi menu-menu raya lagi, sate, ketupat, rendang, menu raya lagi. Dia select jemaah nak pergi haji, dia buat sekali lah. Capur, gabung. Jadi kita habis Syawal. Ni Zulkaedah. Nanti nak masuk Zulhijjah, raya haji, raya korban. Nah, kita korban apa? Lembu, kambing, kerbau, unta. Tapi ada masalah yang terpunya sebut, boleh korban dengan ayam. Ayam ni mungkin nampak sangat, dua kaki, ambil arnab, empat kaki. Sah korban kita. Modoh lah ustaz, korban dengan ayam. Berapa ringgit ingat seko? Ada. Cuma kita tak guna lah, kita ambil yang jumhur muktabar kata, kambing, lembu, kerbau, unta. Binatang ni yang sah korban dia. Tapi ada. Lepas tu nak cari hak kecil-kecil, celah-celah wakaf akah ni memang ada. Atau ada selagi mazhab ni seronok juga ni. Tak, ni saya sebut ni jangan duk amal ni. Cuma ada. Hak jenis-jenis kata pun lelaki aurat ke tidak gitulah lebih kurang ni. Ada satu mazhab atau pula kalau kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk, ambil wuduk sekali, lepas tu ambil lagi dua kali, lepas tu ambil lagi tiga kali, kita simpan standby wuduk lima, lepas tu berjalan keluar rumah kita ketuk sekali, puk ketuk, tinggal pak lagi. Mazhab ni memang mudah. Standby tu gua dah ambil wuduk biar 10 kali senang. Berjalan keluar rumah ketuk sekali, tinggal 9. Lepas tu rasa nak kecing, masuk tadah kecing, tinggal 8 wuduk kita. Lepas tu rasa nak berak, berak kena kira, sebab kalau dia berak dia kencing sekali. Tak ada orang berak-berak saja kencing tak keluar. Kan? Jadi bila dia berak kira 2, kencing, berak. Tinggal 6 lagi wuduk. Ada mazhab ni. Jangan main-main. Kan? Lepas tu rasa nak cari hak kecil-kecil ni memang jumpa mazhab kita. Dan ni bukan mazhab yang sesat ni. Masih lagi dalam kalangan ulama Islam lagi ni kita nak sebut. Cuma pendapat yang terpencil dan kita tak pakai, kita ambil yang jumhur, yang muktamad, yang muktabar. Kan? Tapi mazhab ni walaupun boleh ambil 5 wuduk, patut ketuk tinggal 4, kucing tinggal 3, dia akan berkurang juga dengan semayang. Kita dah ada 5 wuduk kita ambil. Lepas tu kita pergi semayang zuhur. Semayang zuhur habis satu wuduk. Lepas tu semayang asar. Semayang asar tinggal 3 lagi, dia begitu. Habis dengan sebab kentut, habis juga dengan sebab semayang. Kita tak. Kita satu wudu tu boleh semayang 3-4 semayang. Kan? Satu wudu kita semayang asar. Lepas tu tunggu, tahan, masuk maghrib, semayang maghrib. Lepas tu tunggu lagi maghrib, isyak, semayang isyak. Dengan satu wudu boleh. Tapi kita ada 10 wudu, ketuk habis 10-10 batal. Itu kita. Dia ada pro kontra. Jangan duk amal mazhab ni, jangan duk amal. Jangan duk buat amalan pula. Cuma nak sebutnya ada, ada. Kalau cari hak kecil-kecil ni memang jumpa. Tapi untuk apa? Nak sebut pada orang awam tak? Yang Syafi'i, fik Syafi'i pun tak lepas-lepas lagi, nak sebut hak kecil-kecil atau pencil tu. Kan? Rugi masa. Isu lain, isu besar, isu murtad, isu umat Islam, hak lain tu banyak lagi kita nak selesai. Sebab tu orang Islam kita kena faham isu. Jangan makan dengan termakan dengan umpah musuh ni nak pecah belah pada isu khilaf. Jangan duk main tentang isu khilaf, isu furuk, isu mazhab. Jangan. Isu besar, isu aulawiyat yang kita kena pertahankan agama kita itu sendiri. Hukum hakam Islam, syariat Islam, undang-undang Islam, politik Islam, mana hak besar. Kan? Itu dia. Baik, habis situ. Sama balik sikit lagi tentang apa nama ni Abu Bakar tadi. Abu Bakar dia keluar rumah, terlewat dari ni, berjalan menuju ke masjid. Sampai di masjid orang semayang subuh. Nabi jadi imam semayang subuh, ada makmum sahabat-sahabat dan tengah rokok. Nabi tengah rokok dengan sahabat-sahabat, Abu Bakar sampai. Abu Bakar sampai, dia masuk surah, dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rokok sekali. Jadi Nabi tengah rokok, makmum imam tengah rokok ni, Abu Bakar masuk, Allahu Akbar, rokok dan sempat rokok dengan imam. Jadi bila sempat rokok dengan imam maknanya dapat rakaat lah kan.
Ha, kita lambat masuk, imam tengah rakaat, kita masuk Allahu Akbar takbir, kita sempat rakaat, kita dapat rakaat. Jadi Abu Bakar dia dapat rakaat. Dia masuk masjid, Nabi tengah rakaat ni, semua tengah rakaat makmum, Abu Bakar pun rakaat sekali. Dan dia sempat rakaat, dia dapat rakaat. Bila dapat rakaat, Abu Bakar sempat rakaat dan dapat rakaat, sepatutnya rakaat ni baca tasbih subhanallahi rabbil azim. Tapi Abu Bakar pagi tu bila sempat ni tak baca tasbih. Dia baca tahmid, dia sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kan? Dia puji Allah mungkin sebab dia sempat rakaat, dapat rakaat, dia puji Allah dan Allah dengar pujian dia. Masa yang sama juga turun malaikat Jibril bagi tahu Nabi yang sedang rakaat ni. Jibril kata, wahai Muhammad, ada seorang sahabat kamu lambat mari sampai masjid, kamu tengah rokok dan dia masuk semayang, dia rokok, dia dapat, sempat rokok, dapat rakaat dan dia puji Allah, dia sebut alhamdulillah. Allah dengar pujian dia. Maka bermula pagi tu, start daripada subuh tu, Nabi iktidal, Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah dengar. Liman hamidah, orang yang puji dia. Siapa yang puji dia? Abu Bakar tadi puji masa rokok. Maka start pagi itulah, sampailah ke saat ni, sampai ke saat ni bila kita rakaat iktidal, kita akan sebut sami Allahu liman hamidah. Walaupun masa tu berlaku semayang subuh, tapi kita ambil semua sekali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semayang-semayang sunat, semua kita ada sami Allahu liman hamidah. Kecuali yang tak adanya semayang mayat. Ah, semayang mayat tak ada pasal dia tak ada rakaat. Ha? Dia hanya takbir dan salam. Nampak? Ha. Jadi cerita tu, cerita tu nak sebutnya apa? Dia dipanggil sababul wurud, sebab terjadinya hadis. Ha. Cuma bila situasi ni, situasi imam dengan makmum ni, kalau kita masuk masjid macam situasi Abu Bakar tadi, kita sempat rokok kemudian iktidal, ha, dapatlah rakaat. Ha. Tapi ada orang dalam situasi sebenarnya dia tak dapat rakaat, tapi dia rasa dia dapat rakaat. Macam mana cara imam tengah rakaat, dia pun masuk saf nak takbir, Allahu Akbar, dia nak rakaat ni, imam pun bangun. Ha, kan. Kalau tadi imam rakaat, dia masuk, dia rakaat sempat sekali, tidak sekali. Tapi situasi yang lain, imam tengah rakaat, dia masuk nak rakaat, imam bangun. Situasi lagu ni, faham tak situasi? Faham tak? Jadi dia lambat masuk, imam tengah rakaat, dia pun rakaat, imam bangun. Jadi bila situasi lagu ni, ni selisih, selisih tak dapat rakaat. Ya, pastikan bila imam rakaat, kita masuk, kita sempat rakaat, iktidal sekali, baguslah dapat rakaat. Tapi main selisih, ah, ha, selisih tak dapat rakaat. Tapi ada orang dia rasa dia dapat rakaat. Ada, saya duk perhati orang tu, dia lambat mari masuk sah, dia imam tengah rakaat, dia pun Allahu Akbar. Ha. Jadi dia rasa, ha, aku dapat. Dia rasa dia dapat. Betul yang tidak sekali. Sebenarnya tak dapat, rugi satu rakaat. Ha, jadi kena perhati juga ni, kena perhati. Kan? Jangan sampai sembahyang kita tak cukup rakaat. Ha? Ha. Ha, tak sah lah kalau ikut. Jadi kena, kalau pernah berlaku, cuba qada balik lah. Tak pernah kita buat kan? Pasal tak cukup rakaat. Dia kena jaga. Ha. Baik, muslimin muslimat, kita nak sebutnya apa tadi? Ada ilmu-ilmu ni. Ilmu Quran, ada tajwidnya, ada sababun nuzul, ada hadisnya disebut sababul wurud dan banyak lagi sebenarnya. Ha? Yang pentingnya apa? Ha? Kita teruskan istiqamah belajar. Teruskan istiqamah mengaji. Ha? Sampai habis nyawa kita. Ya. Ha? Kita mengaji insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Dan mudah-mudahan ini merupakan kunci juga kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata orang yang menuntut ilmu keluar dari rumah menuju ke tempat majlis ilmu, Allah buka jalan untuk permudahkan dia masuk syurga Allah. Kan, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kelebihan tu insya-Allah. Ya. Ha, wallahu alam. Cukup setakat tu. Tazkirah. Mudah-mudahan diberi kebaikan dan manfaat kepada kita. Saya kena ada satu lagi tempat tu lah, ke Masjid Nakhoda. Ya, dia buat satu majlis raya dan juga meraihkan jemaah-jemaah haji.
Dia dia jemput juga, terpaksa ke sana lah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, InsyaAllah. Ya, tuan-tuan, jadi sebelum tu nak buat pengumuman sikit. Ya, ada pelajar-pelajar kita yang akan ke Al-Azhar Mesir pada hari Ahad ni, 30 hari bulan. Ada seramai 48 orang pelajar baru nak sambung belajar ke Al-Azhar. Syariah Handa Suruddin ada. Maka mereka ni kebanyakannya miskin dan tak dapat bantuan. Tak ada bantuan lah. Dan dia buka peluang lah muslimin muslimat yang nak bantu. Dia gemar infak, zakat dan sebagainya. InsyaAllah kita mungkin tak pernah belajar di Mesir di Al-Azhar, tapi pahalanya kita dapat insyaAllah bila kita menyumbang untuk anak-anak yang nak pergi belajar ni, insyaAllah. Jadi minta tolong siapa-siapa yang berhajat nak bantu derma, tolong bentangkan sejadah ataupun tabung, nanti kita pakat-pakat batu insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.